membangun Indonesia dari pinggiran, memperkuat daerah juga desa. Itulah visi Nawacita, poin 3 dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Wujud komitmen tersebut salah satunya adalah dengan penyaluran dana desa. Dalam 3 tahun ini, lebih dari 120 triliun rupiah sudah disalurkan. Pembangunan di pedesaan terus bergeliat. Data mencatat capaian signifikan. Lebih dari 120 ribu kilometer jalan desa terbangun. 5.220 unit pasar desa berdiri. 41.739 unit irigasi dibuat. Dan lebih dari 20 ribu badan usaha milik desa atau BUMDes siap menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. 590 ribu lebih drainase dibangun. 82.356 MCK tersebar di desa-desa. 21.000 PAUD dibentuk untuk mencetak generasi sehat dan cerdas. Serta hampir 14.000 unit posyandu dibangun untuk melayani kesehatan anak-anak di desa. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala juga mencatat sejumlah capaian dalam pembangunan di daerah tertinggal serta kawasan transmigrasi. Pembangunan tersebut membuat status desa meningkat. Bersama menjemput kemajuan. Bersama hadirkan pemerataan. Ayo, bangun desa!